Alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi keluarga saya RW 3, RW 1, RT 4, RT 5 dampak dari banjir signatur apartemen dari PTKSO. Tentunya sebagai pemerintah, saya baru 3 hari lalu dapat laporan dari Pak RT Yusuf. Akhirnya saya suruh undang kantor, saya melihat di lapangan seperti apa. Ternyata warga hampir 1 minggu katanya terkena. Jadi kita sedang upayakan. Pertama, outletnya kita buat dulu. Sementara penanggulangan pertama, kesiapan pompa dulu. Bagaimana warga tidak banjir dulu. Jadi kedepannya kita pikirkan lagi yang terbaik. Karena dari pihak pengembang atau pelaksana membangun waduk ini gak sesuai dengan rekomter, ya. Sesuai. Jadi kita ambil alih dulu sementara supaya bagaimana warga saya nggak susah. Jadi warga mengeluh sampai ada yang nangis. Saya terharu, terima kasih Pak Wali datang dan memberikan buat buka puasa. Saya bilang saya baru tahu 2-3 hari lalu. Kalau enggak saya nggak akan tahu. Makanya saya menghadir, saya melihat seperti apa. Dulu saya datang ke sini waktu saat kebakaran. Ini nggak banjir, banjirnya sebelah sana bawah. Ternyata ini air naik. Berarti kan ada kesalahan urus atau kesalahan. Atau saluran ditampet yang kurang tahu lah. Mungkin kita intinya hadir di sini, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah mengayomi warganya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Dimanapun kita datang, berikan keadilan pada masyarakat kita, lindungi masyarakat kita, terutama masyarakat yang di bawah seperti ini, yang menengah ke bawah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan dan tidak banjir lagi ke depannya. Amin. Dan saya sampaikan warga kalau diintimidasi, setahu saya. Intimidasinya seperti apa sih Pak? Mungkin ini kawasan harus dibebasin tadinya. Saya juga kurang bisa tahu ke depannya seperti apa. Dulu kan eranya bukan era saya nih sebelumnya kan. Bebasan juga beberapa tahun yang lalu. Saya sampaikan kalau memang perusahaan mau berminat, bisa musyawarah baik-baik di tingkat kota ataupun di tingkat kecamatan. Warga pada prinsipnya nggak ada masalah sih. Demikian. Ada sanksi apa buat pengembangan? Nanti ada aturan, ada sanksi. Karena rekomendasi ini nggak sesuai. Karena kompak kan harus nyiapin kompa 4 kalau saya. Pompanya harus dia nggak nyiapin pompa. Pompa dari kita sekarang. Iya. Kita hadir karena warga banjir. Kalau warga nggak banjir, saya kira sih nggak intervensi masalah. Betul. Proyek ini, karena Pak Gubernur sampaikan, upayakan jangan sampai setiap ada proyek pengembangan warga kita jadi susah. Pak Gubernur sudah membuat satu aturan, satu planning termasuk pembuatan waduk supaya warga tidak banjir, bukan malah banjir. Oke, tetap masih kita akan kuat sekarang. Kalau nunggu lagi pengembang lama, kita akan kuat. Kita tanggung jawab. Tapi warga banjir gimana? Kita harus biarin aja belum puasa seperti itu seminggu. Mereka mau sahur, tapi kita siapkan sahurnya untuk buka, kita siapkan. Tapi mereka tetap ingin kembali ke rumahnya supaya nyaman. Airnya nggak tinggi, semeter, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Udah bekerja, sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa. Jadi kita upayakan hari ini, insya Allah kita tuntaskan. Tinggal sedikit lagi bagian bawah, jadi. Ini sudah setengah meter ya. Kita udah upayakan pompa dari Damkar, pompa dari DA. Mudah-mudahan hari ini sore bisa tuntas semuanya. Minimal outletnya tembus dulu air keluar. Dan saya perintahkan lagi jajaran saya Damkar agar menambah pompa supaya percepatan untuk pengeringan.